Tapi Tin, kalau lu nih, lu kan gigi lu ompong-ompong gini. Lu pengguna juga enggak sih? Sebelumnya tahun-tahun lalu emang gue dicurigain cuy. Oh iya. Serius? Iya. Iya, karena dari cara ngomong lu cuy, lu tuh kelihatan banget cuy. Lu kenapa jadi gelagat kayak gua? Asli. Sekut, gua enggak sekut. Iya, tapi emang kalau orang yang baru ketemu lu, lu mah ngablu katanya. Ngablu. Asli cuy. Gua pas ketemu lu cuy, sumpah cuy gua mikir, ini orang pake gini, gini. Gila, iya. Soalnya lu kayak sekut banget gak sih? Parah. Iya. Tapi gua ngerasa gua gak ada ngalah. Gak ada. Iya. Gak ada indeskai-indeskai kayak gitu. Indeskai-indeskai gak ada. Gak ada. Itu kelihatan banget. Kalau lu sekut-sekutan. Kalau gua mah percaya sama lu, paling lu kan nokip-nokip doang. Nokip-nokip doang. Iya kan? Nokip-nokip tipis lah ya. Baok enggak juga sih. Baok enggak juga? Baok enggak. Soalnya tetep. Ya gimana ya, karena gue ada di lingkupan rata-rata yang masyarakatnya enggak nih. Enggak, gue biasanya kan ada di lingkupan yang 99% pada nyemok tuh. Pada nyemok? Nyemok. Oh, oke. Okay. Gini. Gini cuy. Gini kan? Iya. Gini cuy maksudnya cuy. Nyemok. Nyemok. Yang nyemok begini kan bukan yang begini. Ini kan nyemok juga. Tapi kebanyakan yang ini. Yang gini. Sama ada yang begini juga kan nyemok tuh. Ada yang begini, ada yang begini. Tapi beda maksudnya yang ini kan. Yang ini nyemok. Iya, nyemok. 99% lingkungan yang nyemok deh. Iya, yang di sekitar lingkungan rumah kan ya. Kan pada kayak gitu. Nah, tapi gua enggak ngelarang mereka untuk nyemok. Lu berhenti ngerokok, lu berhenti apa segala macam gitu ya. Gua enggak ngelarang gitu. Lu open minded banget lah ya. Lu open minded lu ya. Karena itu hak dia. Iya. Dan gua enggak ganggu emang apa yang dia mau. Ya soalnya kan masing-masing punya kemauan ya. Masing-masing punya yang punya tanggung jawab masing-masing lah gitu tiap tapi orang. Tapi ketika orang udah bersosial, kita memikirkan hal sesuatu bukannya untuk diri sendiri, tapi untuk ngebaur. Untuk kayak ngebaur. Gitu. Iya. Makanya lu nongkrong nggak mau ngatur-ngatur. Nggak mau ngatur. Lu nyemok-nyemok, lu nokip-nokip, bawa-bawa. Nah, ini lu bisa jaga diri pas di situ. Lu bisa bertanggung jawab atas diri lu sendiri. Bisa. Soalnya. Nggak, gua kan nanya lu. Gua nggak nanya. Dia nanya, jangan dibentak. Iya. Yang gua, dia nanya, tapi lu jangan bentak. Jawab. Iya. Kenapa? Bisa, kenapa lu yang begini? Gue ngasih tahu orang-orang nih, gitu. Yang penting lu bisa tanggung jawab sama masing-masing, gitu kan. Iya. Kenapa dia yang bisa? Gue dia kan mau nasehatin, kayak itu mau kasih statement gitu loh. Iya. Dia mau balik nanya ke gue. Iya, bukan. Dia nggak balik nanya sih, Jadi lu kagak jauh lah kayak gitu-gitu ya. Jauh. Tapi ya sih, gue juga orangnya kagak bokis nih orang nih, cuy. Aman, gua. Nyaman. Soalnya gua udah, gua udah ngerasa aman kayak gini. Udah ngerasa aman. Gua pencapaian tertinggi gua batuk depan dokter Tirta. Wow, jadi sama dokter Tirta dibilang? Iya. Pak, saya batuk, cuman saya udah prokes, udah yang namanya PCR, antigen. Cuma udah non-reaktif saya. Oh, kayak gitu, cuman ada efeknya? Nggak ada. Saya batuk yang secara emang enggak sengaja kata, "Oh, ini mah enggak apa-apa." Lo kalau swab, di hidung apa ngambil dari sini? Berek gitu, Bapak. Gitu kan deket nih, kirain gitu. Ya gitu aman. Kata kok di swab pakai benang ya? Apa? Ditarik jadi kain, sulap.